Bila tiba hari Paskah,
Bacaan dari kitab Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 18. Berbasuhlah dan bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah tingkah lakumu yang durjana dari mataku. Berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Carilah keadilan, tolonglah orang yang tertindas. Berikanlah hak kepada si yatim dan belalah perkara si janda. Sesudah itu, datanglah dan beracaralah dengan daku sabda Tuhan. Sungguh pun dosamu merah laksana sirih akan menjadi putih laksana kapur. Walaupun merah seperti lembayung akan menjadi putih seperti kapas. Dan mengindahkan perjanjiannya, ayahmu.
Kristus ingin mengubah manusia menjadi ciptaan baru. Ia menyerahkan kepada umatnya pembaptisan kelahiran baru dan mengundang kita kepada perjamuan sabda dan tubuhnya. Marilah kita memuliakan Tuhan dan berdoa. Baharilah kami dengan rahmat-Mu, ya Tuhan. Yesus yang lembut dan rendah hati, berilah kami perasaan yang peka, budi bahasa yang lembut, dan hati yang penuh pengertian, sehingga kami tetap sabar terhadap setiap orang. Baharilah kami dengan rahmat-Mu, ya Tuhan. Ajarilah kami sungguh-sungguh menjadi sesama untuk orang yang melarat dan terdesak, sehingga kami mencontoh Engkau seperti orang Samaria yang baik hati. Baharilah kami dengan rahmat-Mu, ya Tuhan. Semoga perawan Maria Bundamu mendoakan para perawan yang membaktikan diri kepadamu, hingga mereka lebih setia pada janji yang mereka ikrarkan kepadamu. Baharilah kami dengan rahmat-Mu, ya Tuhan. Berbelas kasihlah terhadap kami, ampunilah dosa kami, dan janganlah menghukum kami. Baharilah kami dengan rahmat-Mu, ya Tuhan. Allah yang kekal dan kuasa, perhatikanlah kelemahan kami dan bantulah kami dengan kekuatan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.